نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبِع السيئه الحسنه تمحوها وَخُلْقِ الناس بخلق حسن اما بعد الحمد لله الحمد لله kembali kepada kita Satu kebahagiaan, satu nikmat dalam bermajelis Allah kembali turunkan kepada kita. Kita didudukkannya di sini untuk kembali mempelajari Al-Qur'annya. Semoga dengan ini bulan Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang mana di dalamnya kita terus-menerus mempelajari, terus-menerus Mendalami Al-Quran lebih baik lagi. Sehingga amalan kita juga ke depannya lebih baik lagi. Ya Amin. Amin. <tuh> baik. Kita buka dulu. Dengan mengucap uh, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dulu dengan doa. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqalliban ulub. ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم لا سهل إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك Ilmi la yanfa', wa min la, yakshya, wa min nafsi la, tasba', wa min la amin Allahumma, Allahumma wa amin Allahumma amin Baik kita buka materi yang selanjutnya ialah tentang makharijul huruf ya apa itu makhorij? Makhorij adalah jamak dari kata makhoroj. Coba slide-nya yang pertama, yang sebelumnya. Ya, yang ini ya. Makhorij adalah jamak dari kata makhoroj. Yang artinya tempat keluarnya huruf. Ya, jadi makhoroj itu tempat keluarnya huruf. Di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Sehingga Dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Nah, jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf ini, maka bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara. Jadi ada dua cara untuk mengetahui tempat keluarnya atau mahrajnya suatu huruf. Yang pertama ialah dengan menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasdid pada huruf tersebut. Ya, yang kedua menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Contohnya, yang pertama bacalah ab ab, ab. di situ jangan lupa disukunkan dulu baru ditasdidkan ya. Diberikan harokat yang setelahnya. Abba abba atau ab Ab, ya. Maka kita akan mendapati suara ba itu keluarnya dari kedua bibir. Atau yang kedua dengan menambahkan hamzah nih ya. Yang yang pertama tasdid dan hamzah ya. Yang pertama tasdid ya. Kemudian yang kedua mensukunkan afwan. Jadi di contoh ini yang pertama abba. Nah, itu berarti menambahkan hamzah sebelumnya dan tasdid pada huruf itu. Dan kemudian yang kedua ab ya, ab ab ya, seperti itu itu menambahkan hamzah dan mensukunkannya. Kemudian contoh yang kedua di huruf nun anna anna kalau di sini kan nun itu bersifat unahnya akmal ya. Anna. Ya, An. atau dia kita sukunkan an an, an. ya an. kita akan mendapat mendapati suara nun itu keluar dari ujung lidah yang menempel pada busi atas nah itu tadi dua cara ya bisa diterapkan hmm. untuk huruf-huruf yang hmm. lain amma am berarti ada di ada di keluar dari kedua pimvir ya yang lain juga seperti al al nah al, kalau untuk huruf seperti nun lam ro. ya itu kita memang harus mempelajarinya ya karena tidak jarang ketika kita tempelkan ujung lidah kita itu tempatnya masih belum tepat masih kurang ya. sempurna iya jadi kita harus pelajari dari dari buku ya dari berbagai media tentunya Baik macam-macam makhorijul huruf Secara umum Makhorijul huruf terbagi menjadi Lima bagian Yang pertama yaitu al-jawuf Dimana al-jawuf Yaitu Ada yang bisa bantu Bantu baca Tafadhal. Saya boleh saja Dari ya. makhorijul huruf Secara Yang baca bukannya mana Yang baca boleh, oh, dibuka dulu kameranya. Ya, biar kelihatan ya, cantiknya, Masya. Asya Allah kan, ping pink kan, Masya. Al jauh, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, kan, Al jauh, kan tempat mm huruf-huruf -hmm. Yaitu? Mm. Yang depan ah. dulu, Ibu, sayang. Ibu sayang oh. yang depan dulu ya, makroj huruf secara umum dari situ yang macam-macam makroj huruf iya betul Makhar ibu macam-macam makroj huruf makroj huruf secara umum terbagi menjadi lima bagian yaitu satu al jauh rongga ibu. mulut dan rongga tenggorokan Mm -hmm. Kedua, al -hawk. tenggorokan. Al-lisan, lidah. As-safatan, kedua bibir. al pangkal hidung. Nah, Masya Allah. Cukup Ibu, jazakillah khair. Ya. Jadi makhraj hurufnya kalau secara umum itu ada lima bagian ya. Yang pertama itu dari rongga mulut itu sampai rongga tenggorokan ya maksudnya gitu ya rongga mulut sampai rongga tenggorokan atau rongga mulut dan rongga tenggorokan di situ terdapat huruf-huruf mat nanti kita eh, bahas lagi ya dan yang kedua ialah al halku ya al halku itu ialah tenggorokan ya yang ketiga al-lisan keempat as-syafatan. dan yang kelima al-khayshum atau pangkal hidung ya Baik, kita lihat lagi yang setelahnya. Slide-nya boleh digeser, Um. Ya, sudah digeser slide-nya. Pembagian dari Al-Jawuf. Ya. Jadi yang pertama Al-Jawuf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-Jawuf ini merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mat, yaitu apa saja huruf mat ada yang bisa bantu boleh siapa yang bisa bantu? Huruf mat ada alif, apa saja? Alif, wau, bau sukun dan ya sukun. Heeh, uh -uh. harus disebutkan dulu pasangannya kalau hanya alif. Hanya alif, kemudian wau sukun dan ya sukun belum tepat. Harus disebutkan juga pasangannya. Alif. Alif. Oh, alif uh. alif didahului dengan Sata. Sata. Ya, pada. alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Kemudian apa lagi? Terus wawu yang didahului hmm. <GOGO> dengan ham. Iya, wawunya wawu yang bagaimana? wawu yang su sukun ya. Wawu sukun sebelumnya huruf berharokat boma ya. Doma. Doma. Situ ada contoh-contohnya, ya. Yang tadi, Alif yang didahului dengan uh, huruf yang berharokat fathah itu ada uh, "la", ya. ya. Kemudian, mm -mm. kemudian waw sukun didahului dengan harokat "bemah". Nu. Uh, jadi ya gitu, ya. "Yu" hmm. atau "nu", ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? "Ya sukun". Hmm -mm. ya sukun yang, yang ayah yang bagaimana ya sukunnya? Ya, dengan harokat. Nah, ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat tasroh atau yi, ya, mi, di, ya. Nah, ketiga bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah. Nah, jadi di sini ada contohnya. Siapa yang mau bantu baca? Tafadol angkat tangannya dulu. Surah Hud ayat 49. Siapa yang mau coba baca? Nih, boleh, boleh Ustazah. Oh, boleh, boleh. Mm. Boleh saya Ustazah? Oh, uh, ya, tafadhol, Ibu Neng. Tilka min amba i al ghaibi nuhiha mm -mm. Tilka kafnya harokatnya Uh, satu atau dua? Satu saja til kamin mm -mm, tadi dibaca dua, ulang lagi oh. ya boleh. boleh. Tilkamin tilkamin amba. Eh, betul saja. Mm -mm. <coughs> til Kamin amba il ghaibinu hiha Nah, am, nah, masya Allah, Ya, di surat Hud ayat 49, di situ ada semua, semua mat ya, ada semua mat. Coba saya lihat di sini, bisa nggak di zoom? Ya, jadi til kamin ya, til kamin amba. Bentar. Saya bisa mencoret-coret slide nggak ya? slide-nya bisa dicoret nggak ya? Bisa, bisa, admin? bisa, bisa, bisa ya. Bisa saja, bisa. Nah, ya coba ya. Tilka, min ambah. Nah, di sini ada, ada apa? Ada mat apa di sini? Mat apa? Alif sebelumnya fathah. Mat alif. alif kita hanya menunjuk kalau ditanya, uh, ada mat apa? Mat alif gitu. Jadi mat alif itu apa? Baru yang tadi mm -hmm. alif yang didahului dengan huruf berharokat Jadi di sini ada mat alif ya. Amba Nah, kalau di sini ada apa nih di sini? Di sini. Karfulin. Mm -mm, masya allah ya, karfulin ya. Di situ. Kemudian.

Masya Ya, di sini ada Matya, Kemudian di hanya ada mat Arif, alif, ya. Baru yang terakhir di sini ada harfu lin alif. lagi ya. Nah. <coughs> Dia kalau disukunkan jadi mat alif disukunnya saja. Kalau dia disukunkan dia menjadi madlin, Lin, madlin. Oh, mm -hmm. madlin, jadi madlin karena ada harfulinnya di situ. Mm. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita baca hanya terpotong ya, hanya terpotong begini, maksudnya bukan terpotong ya, tapi kita wasol. Kalau kita wasol kan dia harfulin, tapi kalau kita wakof di ilaik, maka dia menjadi madlin matlin, baik ini contohnya ya, contoh gambarnya ya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas ya, ketika mengucapkan mengucapkan mat mat, e, mat ya, ya, maka posisinya seperti itu, Ai b ya jangan lupa itu pasti turun rahangnya ya mm -hmm. jadi bibirnya juga lihat di situ ada jaraknya kalau dibandingkan antara ketiga gambar itu maka jarak paling jauh antara bibir atas dan bawah ialah mat -matya. jadi turun rahangnya ya situ mm. i b dia turun ya rahangnya ya di situ ya dan kemudian Suara itu keluar, itu melewati ya, dia dia melewati ruang yang sempit, bi bi ya, g dia melewati rongga yang sempit di antara lidah dan langit-langit. Berbeda dengan yang lainnya, ya, yang lainnya misalnya wow, ya mat wow. Ketika mat wow, maka dia lihat jaraknya antar bibir bibir atas dan bawah itu paling sempit jaraknya. Dia sangat dek, jah, sangat dekat karena dia membentuk membentuk fonem u. Waw, ya, u. U kalau di di contoh yang tadi nu ya. Nu. Nah, dia e, suaranya melewati rongga yang cukup besar namun karena kita fokuskan di bagian depan ya hmm. di bagian bibir ya maka suara yang dibutuhkan ialah dorongan yang kuat dari belakangnya sehingga lidah bagian lidah ya itu memberikan memberikan rongga yang besar untuk dorongan suara di situ ya lidahnya agak ke belakang ya u u nu nah beda dengan yang tadi maka dia Uh, secara refleks, dia terdorong ke belakang. Nuh, jadi, bukan bukan lidahnya diam saja. Kalau diam saja, dia jadinya... Nuh, nuh, dia malah suaranya akan masuk ke hidung, gitu. Bukannya keluar, tapi dia ke hidung, tidak jauh, tidak keluar dari rongga mulut. Nah, jadi kalau ada istilah uh, yang bilang, "Ya, kalau ada ustazah yang mengkoreksi suaranya kurang jauh, suaranya kurang jauh." Dorong ke depan, dorong ke depan. Nah, itu artinya lebih kurang seperti itu, jadi mendorong suara itu ke depan. Kalau dia kurang ke depan, maka ada beberapa kemungkinan, salah satunya dia membentur langit-langit, menjadi menebal. Ya, misalnya kita harusnya menyebutkan Hamzah itu benar-benar rileks, ya, karena Hamzah itu kan hmm, huruf Al-Halku, ya, dia lidahnya rebah, santai relax. Tapi kalau dia tidak santai, tidak relax, dia nggak jadi jauh. Kalau lidahnya menekuk ke atas jadinya uh, hamzahnya jadi tebal. Oh, gitu. Oh, bukan a ah, a ah, tapi oh, oh, karena ada tekanan pada pada lidah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya dibilang kurang jauh berarti kurang ke depan suaranya. Ya, seperti itu. Dan kemudian mat alif. Ini mat alif yang paling mudah ya. Lihat. Lidahnya di sini. Lidahnya itu istifal ya. Dia sangat terbah. Nggak ada tekanan sama sekali. Di lidah ya. Ya jadi di pangkal lidah pun dia nggak ada tekanan. Benar-benar tidur. Jadi. Seperti yang Ana bilang barusan, kalau dia ada tekanan, maka hamzahnya bisa naik, naik ke hidung, bisa membentur ke langit-langit karena pangkal lidah yang dinaikkan tadi itu jadinya dia tebal. Nah, seperti itu ya. Satu lagi kita bahas sampai al-halku dulu aja hari ini ya. Baik. Al-halku atau tenggorokan, makhraj ini terbagi menjadi tiga bagian. Ya, ada yang bisa bantu baca? Yuk, siapa yang bisa bantu baca yuk? Umi Ninik, ayo baca Umi Ninik. Ya. yuk dibuka kameranya. Ya saja. Alakaki makros ini terbagi menjadi tiga bagian. A tenggorokan bagian bawah terdapat dua huruf pada makros ini yaitu huruf hamzah dan huruf h. Enam. Yang B tenggorokan bagian tengah terdapat dua huruf pada makros ini yaitu huruf ain dan h. Mm H, -hmm. Saya sayangku, H, ha, ha, ha di ha, sini. Jadi ha, uh, kalau ha. kalau menyebutkan kalau menyebutkan H yang ha. di tengah ya, ini bagian ha. yang tengah ya, ha. itu hawanya lebih banyak, H ha, ha. udara hangatnya lebih banyak. Ha. Kemudian kalau kita bisa membayangkan posisinya atau um, tempatnya atau lubangnya itu dia rongganya lebih sempit daripada H ha karena dia pakainya yang tengah ya ha ha gitu ya diulang yang, ke... yang poin poin oh, B iya. diulang huruf uh, <coughs> Ain dan H H ya ha Ain dan H H H H Masya Allah yang ketiga yang ketiga terdapat bagian atas terdapat hmm. dua huruf pada makros ini yaitu huruf koin dan ho ho oh, koin ya. dan, koin ho. dan ho, ho masya allah nah jadi uh, jazakillah khair bu uh, khairan ya untuk huruf al halku atau huruf tenggorokan ini ada tiga bagian ya ada tiga bagian yang bagian hmm. pertama ialah tenggorokan di bagian paling bawah ya. Bagian bawah ini ada dua hurufnya, yaitu huruf hamzah dan h, ha. ya, hamzah, h, ha. ya, hamzah, h. Ha. Jadi mengucapkannya kita harus lega. Kalau kalau anda menyebutkan kepada yang pemula itu, oh ini hanya yang lega loh, itu, hanya yang lega, bukan yang sempit, h, h, ya. Jadi dia ada yang bilang. Hmm. Nah. Oh, keluarnya kalau h itu dari dada ya, sebetulnya bukan dari dada. Tapi karena saking uh, longgarnya pernafasannya, uh, lega ketika mengeluarkannya, ketika uh, menyebutkannya itu mudah, lega ya. Maka dia seakan-akan merasakannya itu dari dari dada, padahal itu hanya dari tenggorokan bagian paling bawah, ya. Hamzah a dengan dengan ha ya ya yang kedua tenggorokannya bagian tengah jadi agak ke atas ya tengah-tengah kalau tadi paling bawah nah bagaimana supaya dapat kita harus melegakan kalau yang tadi ya kalau yang ini bagian tengah nah di bagian tengah ini ada dua huruf yaitu ain nah ya? ain ya ain ini sebetulnya posisinya ketika mengambil itu lidah kita bagian keseluruhan lidah ya itu mundur sehingga katup epiglotis yang menempel pada pada sambungan sambungan lidah ya kalau saya katakan awamnya itu sambungan lidah jadi dia merunduk katup epiglotisnya itu merunduk ya sampai dia e, sampai dia dapat hawa itu tercolek gitu katup epiglotis itu bergerak ke belakang gitu bergerak ke belakang a a a jadi dia uh, bergerak ke belakang ya dan kemudian ha a ha a ha tahu ha a ha a. ya ain dan ha. ha sedangkan di tenggorokan bagian yang paling atas terdapat dua huruf yaitu ha. oin dan ko o ho ho ya Oin dan ho ya kalau ini kita memang membatasi suara itu hanya sampai di tenggorokan bagian atas o, ho 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 jadi dia titik pertemuannya coba lihat ya di sini ya roin dan ho lihat di situ yang paling kanan dia titik pertemuannya paling atas ya Wo. Oh. ko Wo. ko ya di situ tempatnya Wo. Oh. ko mm hmm Roin yang paling atas kemudian eh uh, ko itu uh, lebih la, lebih sempit lagi sedikit ya itu ko dan ko ini celahnya sangat kecil ya sehingga ketika huruf huruf ko uh, dia ada ada sedikit um, kesan kotor dalam suaranya ho ho beda dengan ho ho bukan ho ya kalau ho dia keluarnya berarti masih dari tenggorokan bagian bawah bukan ho tapi ho. dia lebih sempit lagi jadi memang ho. lidahnya ketika membentuk huruf ho, pangkal lidahnya itu memang harus harus diangkat ya Ko, ya begitu juga dengan Oin. Nah inilah kenapa Oin dan Ko itu merupakan salah satu huruf yang tebal, huruf tebal, yaitu huruf yang mengangkat pangkal lidah, ya. Dan kemudian selanjutnya gambar yang kedua ke kiri di tengah-tengah ada Ain dan Ha. Nah ketika lihat sambungan lidah itu ya bagian paling belakang, ya yang mencuat sebentar, coba saya tandai di sini ya, digambar kurang ini ya. Nah, ini, nah, ini ya, ini katup epiglotis. Namanya, ini namanya katup epiglotis, jadi ketika oh di ketika iya di situ jadi ketika si katupnya itu bergerak ke belakang ketika katupnya bergerak ke belakang ke sini ya bergerak ke sini jadi ke sini ya di arahnya tuh gini nah gitu sep gitu ya ke ke kanan gitu ya ini si si katupnya ini bersandar ke belakang nah ke arah belakang sini ya nah itulah yang membentuk huruf ain oh. Ya seperti itu. Jadi ah kita kita merasakan seperti di tenggorokan kita itu ada sesuatu yang tercolek. Ah 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 ah. Kalau disukunkan jadinya begitu ya. Ah ah. Ya. Aa. Aa. Karena itu. Ya. Kemudian selanjutnya afwan. Selanjutnya uh, huruf h pun ada di situ ya. H. Namun kalau huruf H dia tidak melibatkan katup epiglotis ya. H H H ya. Tidak melibatkan katup epiglotis. Tapi masih satu tempat dengan ain, masih satu makhraj ya. Dan yang kemudian bagian atasnya itu ada ah, afwan. Ghain dan kho tadi kan bagian paling paling atas ya. ya, Ana tadi menyebutkan atas atau bawah, atas, atas. kan ya? atas, ya. alhamdulillah. atas itu ya. Naam. alhamdulillah, Ana takut salah sebut. ha dengan <laughs> Hamza itu bagian yang paling bawah. nah makanya lihat di sini titiknya ya, ada kelihatan nggak ya. titiknya di situ ya? itu ada titik-titik pertemuannya loh. Ya. Ada, ada. ada ada. ada kelihatan ada. ya, titik-titiknya ya. itu ya, alhamdulillah. iya yang yang bagian h dengan Hamzah itu ada di bawah sini, nah ada di bawah sini, ya jadi dia lebih paling bawah ya, makanya orang-orang eh, kesannya oh yang dari dada h itu yang dari dada loh h, nah kalau kalau anak dulu mengajarkan anak-anak itu masih kecil ya masih kecil itu eh, gimana sih h itu bedanya sama h, nah kalau h itu kayak ketawanya monster loh. Ha, 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 Gitu dulu. Yang penting dia dia membedakan uh, di mana tempat mengambilnya dulu. Oh, kalau itu ha, ha, ha. Kalau ini ha, ha, ha. Jadi ada ha, ada hawanya. Ada hawa, ha, hawa yang hangat gitu. Ada hawanya nak. Ha, gitu ya. Jadi cara gampangnya begitu gitu. Kalau yang sangat pemula yang masih suka tertukar-tukar. Baru nanti mungkin kalau hanya kalau tadi Hahaha ha, ha. itu kan jadinya uh, tebal ya hanya gitu kan tinggal eh, kita kurangi lagi gitu kurangi lagi dorongan suaranya ya seperti itu kira-kira ya bedanya h dengan h nah kalau Hamzah insya Allah semua sudah bisa ya a ya tinggal kita lihat lagi posisinya posisi lidahnya sangat sangat terbah jadi dia santai sekali untuk huruf h dan Hamzah ini syawalna na'am Baik, hmm. sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Umahat? Ada yang ditanyakan atau kita langsung ke Tadrib? Apa, Ustazah? Mau bertanya? Ya, untuk huruf Ustazah, seringkali ya, masuk ke hidung, kenapa, Ustazah? Untuk huruf apa, sayang? Untuk huruf iya, Ustazah. Yang mati ya, itu kan sering hmm. masuk ke hidung, itu Ustazah. Ingin Caranya tuh gimana? Nggak masuk hidung, gitu, ke hidung, ya? ya nah, coba dibaca dulu. Karena kan kasusnya bisa bisa beda-beda, ya. Coba, uh, Ufti, coba dibaca dulu. Contohnya di surat Hud ayat 49 itu. Tilka. Tilka. Mm -hmm. Tilka tilka min amba il ghaibi nuhiha ilaih. Ustaz dah? Naam, Masya Allah. Bistadah. Ya, yang kita soroti hanya di matiaknya saja ya. Naam, Ustaz dah. Mm -hmm. itu ketika Nuhi. mengucapkan... Mm uh -uh. Ketika hmm. mengucapkan matnya, itu bisa naik ke hidung Mungkin. itu karena e, celah ya celah di nuhihihi celah di tenggorokan itu terlalu terlalu besar rongganya ya rongganya terlalu luas sehingga dia naiknya malah ke hidung padahal itu ketika mengucapkan misalnya di sini nuhi hi hi ya hi itu hanya dia sekedar memberi jalan kepada huruf h-nya untuk keluar ya huruf h-nya untuk keluar dari tengah-tengah tenggorokan ya jadi e, membuka rongganya itu itu harus harus santai dan jangan terlalu luas dan kemudian jangan lupa untuk menurunkan rahang bagian bawahnya kalau nggak hmm. diturunkan memang suaranya jadinya balik lagi ke belakang jadi dia lewat hidung nih ana contohkan ya ketika mengucapkannya tanpa menurunkan rahang nuhi nuhi ah terdengar nggak nu nuhnya Nuh sudah bagus ah. nuhi, nuhi. nuhi. Hi, tidak hi, tapi nu benar-benar suaranya didorongnya ke depan artinya suaranya didorong ke depan itu dibuka rahangnya rahangnya itu harus diturunkan ya kalau rahangnya tidak diturunkan maka suaranya akan berputar-putar di dalam uh, rongga tenggorokan dan dia masuk ke hidung aja gitu nggak keluar ya jadi suaranya harus didorong juga. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya di huruf Ain, Ustazah. Ain itu ketika dia berharokat domah, kadang suka masuk ke hidung, Zah. Belum menemukan caranya supaya ketika mengucapkan au itu nggak masuk hidung gimana ya Zah? Karena kan Ain itu kan agak jauh ya makhluknya di tengah tenggorokan terus uh -uh. agak kesulitan ketika dia berharokat domah malah lossnya ke hidung Zah. Jadi gimana oh. ya Zah caranya? Nah, berarti bunyinya bukan lu, tapi lu, ya au nah, gitu ya. ya? Jadi belum bisa gimana ya caranya supaya suaranya tuh ke depan gitu nggak masuk hidung dah Iya. Nah, jadi ketika mengucapkan ain ini ya, yang pertama huruf ain, yang kedua ada matnya di situ ya. Ada matnya di situ, ada mat waw di situ. Jadi setelah huruf ainnya itu kita dapatkan, kita harus fokus dorong ke depan. Jadi bukan uh, bukan ng, uh, kalau uh, hati-hati di sini jangan-jangan bisa jadi ujung bibirnya itu ya belum membentuk domah tapi dia uh, lebih lebih dominan itu um, membentuknya itu bukan membulat di tengah-tengah bibir tapi dia fokus menempel ke bibir atas jadi gini ya coba saya contohkan ya ya kelihatan ya Nah, sebentar. Ya. Jadi difokuskan itu jangan-jangan ini di sini di bibirnya itu bukan u uh, bukan begini. U. Uh. Ini yang betul begini ya. U ya. U. Tapi kalau dia masuk hidung, maka terlihatnya seperti ini. U. 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 Jadi ini men, ini jadi tumpuan. Nah hati-hati jangan jadi tumpuan di sini, tapi betul-betul ini bibirnya membulat sempurna dan posisinya itu di tengah ke depan. Au, 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 suaranya langsung dorong ke depan ketika sudah dapat angin. Jangan biarkan dia lemah. Au, jadi kalau lemah jadinya u, berarti belum didorong ke fonem u harus dorong lagi suaranya ke depan dorongnya oh ah, ah lagi lagi oh. Ya, seperti ini yang ujung dapat jadi masih meraba-raba tapi dapat yang ujung sekarang lebih cepat lagi jadi au 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 ah yang ini yang oh. itu ya nah begitu oh, jadi memang kurang di bibir, ya? Mm -mm, dorongan. Dan dorongan suaranya juga. Dorongan. Jadi dorongan suaranya harus tepat ke depan, ya. Okay. Mm. Maaf. Alhamdulillah. Oh. Afwan, Wa anti khair. Ada lagi pertanyaan? kita langsung tadrib? Ya, tidak ada ya. Ukti uh, Afwan bisa bantu saya untuk ini kalau saya lift, saya takutnya mentah lagi. Ah, uh di huruf eh uh, afwan ada yang bisa bantu mungkin ukti uh, admin mm. untuk surat mm. suratnya ini aja al-falak aja al-falak baik mm -mm. al-falak aja eh, karena tolibahnya banyak <laughs> jangan banyak-banyak kayak ya, ujar nah jadi seayat-seayat aja ya nah, uh, Ya, yang pertama aja baca eh, sebenarnya sih pada Taut dan basmalahnya pada kurang ya aja. Cuman nggak uh -uh. cukup kayak misalnya. Iya, waktunya. kalau mau dikoreksi satu-satu ya. Uh -uh. Uh -uh. Jadi yang awalan aja yang membaca. T Tapi kasihan Taus, ya sahabat-sahabat nggak Taut dan basmalahnya ini masih kurang-kurang banget termasuk saya. <laughs> Nanti kita ada adakan sesi khusus aja um kalau itu ya baik, itu saja. dan basmalah oh. karena agak panjang ya dan mungkin kalau tahu dan basmalah karena kita sudah dapat penjelasan di kelas sebelumnya ya di di pertemuan sebelumnya ya tahu dan basmalah jadi baik. tidak perlu dijelaskan lagi mungkin kita langsung tadrib gitu aja gimana baik itu ya di lain waktu mungkin di kalau sudah selesai penjelasan tentang makhorijul huruf deh biar nggak kepotong-potong baru nanti kita tadrib untuk taawun yang pertama taat dan basmalah dan satu uh, ayat satu ya saja dan uh -uh. selanjutnya satu ayat satu ayat semuanya nah. ayatnya aja langsung tidak usah mengucapkan salam ya sahabat sahabat biar memaksimalkan waktu langsung baca uh -uh. Ya. al falak sayangku bukan al, eh, al falak al bukan al fajr masya allah uh -huh. al falak aja dia al -Falak. Al falak al falak kan sering kita baca al ya dan di situ semua huruf-huruf al-halku insya Allah ada. Oh, kecuali huruf. Nah, coba perhatikan nanti. Apa yang bisa kasih tahu saya. Ya, Masya Allah. Besar ya, sahabat semua ya. ya. cukup ya. Ya, coba kita perhatikan dulu ya. Ul a'udhu bi Ya, di situ. Hmm, ada mat matuau ya ada matuau e, nanti kalau saya jelaskan lagi lebih panjang lagi nggak apa apa deh nanti yang 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 membaca aja deh nanti kita tanya sebentar ya nah am Pardon, langsung saja e, langsung saja ya. di dibaca ya, ya Ustadi, baca ya. baca dulu saja Terus baca bersama sahabat diikutin yang lain Ustaz baca dulu oh, Cukup terus nggak nanti waktunya nggak nggak apa apa Ustadi apa ya. Ya udah. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من من شرعي شرعي ما ما ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر غاسق إذا وقد <applause> ومن شر <applause> والواسات في العقد ومن شر في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد Nah, Masya Allah, tafadwal bergiliran. Siapa nomor satu? Umreni. Umreni. Nah. Umreni, silakan. Saya nah, sudah kedengeran. Naam, tafadhol. A'udzu billahi minasy rajim. A'udzu di dorong lagi suaranya ke depan. A'udzu perhatikan ru dengan du itu ujungnya sama, kedengarannya sama. Bukan uzu uzu kalau itu masih terjebak di hidung dorong lagi keluar suaranya harus terdengarnya uzu uzu ya uzu ah ah masya allah ya uzu billahi minashayyolnoi rajim. ya nggak apa apa lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Uh -uh. ahad. Al falak sayangku. Qul a'udzu <laughs> bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Heeh. Uh -uh. Kul, jadi ketika mengucapkan kul jangan dipanjangkan. Jadi tidak boleh kul, kul, kul harus kul, kul, kul. A'udhu bi robbil Kul A'udhu bi robbil falakoh. Biro, biro. Ah ro, biro, ro. Oh, kita betulkan ro-nya. Biro, biro, ah, jadi roknya harus dibuka ya. Jangan biro, bi bil, jangan, jangan biro, bil, tapi biro, biro, bil, falako. Yo, diulang, jadi ketika mengucapkan bi, kero, jangan Jadi ketika mengucapkan bi, ke biro, jangan biro, jangan, bi jangan, bi bi jangan jangan biro, bi Iya, jangan. Itu salah satu lahan juga itu ya. Jadi bukan biro. Jangan berproses. Bi-ro. Bi. -ro. bi. Oh. Kalau sudah dapat bi, hmm. lepaskan b-nya. Bi bil bi bil mm -hmm. Yuk, coba. biro ro Bi-ro. bi ro dia kalau ah ah yo ul aku dubiro bil uh ul -uh, aku dubiro bil salak Mm uh -mm, -uh, roknya saja kurang tebal ya Masya Allah um, Umur ini hati-hati Hati-hati ya. dipindah ke ro Jadi bi, jadi bi, roh, bi, bi. Jangan Bi ya, ya. Roh. Roh. Mm -mm, bukan biro tapi biro, biro, nah. ya biro ya biro bil. Jadi roknya itu bisa bisa tebal juga di situ ya karena roknya harokatnya fathah maka dia harusnya tebal ya. Nah Ya, oke, ya. ya. karena uh, nah Reni karena umur uh, Reni sudah dapat taus dan basmalah maka tidak saya tanya lagi ya. Ya zaki la khair. Barakallahu fiik. Soalnya anak Ustazah nomor dua Mohon bimbingannya Naam Tafamual Mim Mim Syarri ma khalaqa Nah di sini Mim sya Nun sukun bertemu Sya Jadi ada apa di situ Ifa Ada ifa ya Dan e, Nun ke shin ya minsha minsha min iya jadi dia uh, tidak banyak dengung di situ min -sha. jangan ditarik ke belakang suaranya oh. minsha fokuskan ya fokuskan antara Mahroj nun dan shin itu ya tidak dialirkan ke belakang suaranya ke belakang maksudnya kerongga hidung jadi bukan ming sya tidak, tapi cukup di antara nun dan shin. Mil fokuskan ke depan ifanya. Mil taruh di depan, taruh di depan hurufnya nun. Mil sya mil itu masih diangkat itu, diangkat eh uh, suaranya masih ke belakang. Bukan mil Jadi dia tidak melibatkan lidah atau pangkal lidah itu bagian belakang itu tidak ikut. Dia nggak ikutan, jangan diajak. Mi sya, mi bukan kalau ukti itu gini, kalau ukti itu gini. Min, mi ya, ya. jangan ditarik ke belakang suaranya. Fokuskan di depan situ aja, jangan ke belakang. Mi, mi, mi. Jadi nggak ada engnya nya Mi mil mil sya kasih rongga mil sya lima kolakok mil sya lima lagi tipanya udah ketemu belum saja lo itu masih, masih min, terlalu nempel dengan nunnya dilonggarkan sedikit aja mil sya nah, uh -uh, masih ke belakang ya ya udah yuk nggak apa apa ya mil mil Gimana usahanya? Oh, lebih, lebih baik. Ini lebih baik. Yuk. Min syarri ma khalaqa. Mm, mm Min syarri ma khalaqa. Di situ ada mat apa? Ma, mat alif. Matnya. Di mana? Ha. Ya, di huruf mim ya. ya. Mim berbaris dengan alif ya. Alif. Kemudian ada huruf uh, al apa di situ? al -Jawfnya. Eh hmm. nah. uh, huruf al hakunya al hakunya Kho dan uh, Kho ya misalnya. Eh Eh, oh. kha. Iya hanya Kho ya. Dan yeah. tadi yang huruf al-jaufnya bukan mimnya tapi alif. Ya, alifnya oh, yang al-jauf. Alif. Al alif. Iya, yeah. kalau mim dia tetap aja Kebunan. di bibir. Iya, ya. Di bibir bukan di al-jauf ya kalau mimnya ya. Itu beda lagi nah Baik. Barakallahu diperbaiki ikhfanya ya Baik, coba ya. Uh, uh, boleh googling ada disebutkan sebenarnya kalau anak tidak mempelajari ya maksudnya um, dalam dalam uh, pembelajaran anak di rumah Quran yang anak ikuti itu tidak ada penggolongan ini tapi anak lihat boleh juga untuk uh, ikut dipelajari juga yaitu ada ifa ifa ausat dan uh, ifa apa satunya lagi ya Akron iya, naf, iya, yaitu karena anak tidak pernah mendapatkan di rumah Quran anak ya karena nggak ada istilah itu. Tapi ketika dibaca mungkin bisa jadi menambah pemahaman sehingga ikhfanya Kalau kami hanya mempelajari oh ini huruf ini ketemu ini ikhfa-nya tipis. Yeah. Huruf ini ketemu yang tebal ikhfa-nya jadi tebal hanya itu dan kaf dan ee, kaf dan kof itu ada fonem engnya di situ hanya itu aja nah. gitu. Tapi dijelaskan seperti mungkin boleh googling atau YouTube ya. Untuk pengucapan ifa ausat dan ifa akrob tadi ya. Nah, barokallahu fiq. jazakallah khoir. Wa jazakallah khoir. Tafadzul selanjutnya. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Om Ika, silakan Om. Pak ah, di situnya terus. Baik. Mohon bimbingannya Ustazah. InsyaAllah, nah. Wa, wa min dibuka dulu rongga mulutnya wa min sya. itu kan Shari. fathah ya kemudian rohnya ri dia kasroh jadi antara membuka dengan yaitu menurunkan rahang bawah gitu jadi syari Sharvi. Jadi jangan Sharvi, jangan Sharvi, tapi Sharvi, Sharvi bukan ya. Pulang. Hmm, gitu. Ulang. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Masya Allah. Untuk huruf ghain, mm. ghainnya jangan lupa diangkat lagi pangkal lidahnya oh. ya. Oh, 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 ya. Uh, -uh. Oh. Oh, dan dibuka rongga mulutnya bibirnya tuh dibuka ro oh, oh jadi dia keluarnya itu oh. lebih enak ngalirnya ya oh. ulang, ulang sekali lagi baik baik saja wa hmm, Masya Allah, Naam lebih baik. Hmm. Jangan ya, lupa baik. yang kasro harus lurus, kasronya nah, ya, ya ah, ah. Ini ustazah kan rahangnya turun gitu, kadang kan suka nggak ah. refleks, masih belum sih belum masya Allah, masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk membiasakan ya, iya, nah, karena di sini jadinya ketika huruf kof, dia ketara nah, sekali. oh wow, nah, sih, nah, jadi dia pin, bukan pin. Oh, Heeh, si, si. ah, ah, harusnya bunyinya pin, bukan pin. Nah, Oh, siqin. Jadinya gitu karena kurang turun. Oh, siqin. Iya, qin bukan qin, ya. Qin. Iya. Qi, qin, qin, qin. Ah, gitu. Oh. Boleh ya, sekali lagi aja. Eh, apa boleh, udah? Boleh. Dah? Eh, sebentar ya. Ayo. -mm. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masya Allah, lebih baik jauh lebih baik. Wa Wamin syari, syari di situ ada ifa ya ida Coba di mana huruf yang ada matnya? Ada mat apa di situ? Ada mat alif. Mm -mm, di huruf Go mm -mm. masya Allah. Nah terus apa lagi? Uh, ada terus lagi? ada uh, ada ida za juga mm -mm. mat alif. Eh masya mat alif. Allah, Mm, -mm matalif, betul. Kemudian ada huruf al-halku di situ. Huruf apa? Al-halku. Apa ya ustazah? Go, goin, goin. Iya betul, goin. Adanya di mana goin? Adanya di bau, di bau, ah, di bau. Di atas, di atas ya Ustazah, di -am, atas. Iya, nah, Masya Allah. Paling atas ya dia ya, Goin dan Kho. Nah, dan Kho, maka... dia paling atas. Iya betul. Nah, masya Allah barakallah fiq. Amin ya Rabbal Alamin. Jazayun kasira usada bimbingannya ilmu amin. Sehat sehat selalu usada. Dan jaza. Amin Allahumma amin. Tafadhol selanjutnya. Siapa selanjutnya? Nomor 4 siapa? Putih Sarah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. tafadhol Yuk, langsung. Eh uh, ini ya. Ayat keempat. Empat. Ayat keempat, sayang. Mi a'udhu billahi Aa, yang lainnya nanti tidak perlu Ta'us dan basmalah lagi langsung ke ayat. Ya, Apa ya nih, sayangku, Ana tidak tidak koreksi lagi ya untuk uh, Ta'usnya ya, yuk langsung ya. ke ayat. Wa -min -la -kode. Mm -hmm. Coba uh, Ana mau diulangi di bagian depannya aja. Wamishari sampai situ. Wani syari. Uh -huh. Wani syari. Lagi. Wani syari. Ifanya uh -huh. di situ ya. Belum, nun bertemu dengan shin ya. Wani dialirkan dulu di antara ya. nun dan shin. Afwan, yang mikrofonnya masih terbuka. Selain pembaca, Ayo. ditutup dulu ya. Bumi Neti ya. ditutup dulu ya uh, uh, wahmisha misha misha coba misha misha kasih rongga dilonggarkan sedikit nunnya jangan terlalu nempel misha lagi lagi sayang misha bagus sekali yang terakhir ini masya allah ini yang seperti ini yang terakhir ini yang yang lebih ba bagus yang lebih baik ya yeah coba ulang sekali lagi semuanya satu ayat wamin masya allah muntazah masya allah ada mat alif di mana di situ afwan ada mat apa di situ matobi matobi mm -mm, mat di mana fa dan hmm. sa Mm -hmm. Masya Allah, na'am Ada Mat atau Mat Alif ya Di situ ada Mat Alif ya Kita tadi bicara mm -hmm. tentang Mat Alif Mat Waw, Mat Ya, ya. Kemudian ada lagi, ada Mat apa lagi di situ? Yo, ada Mat apa lagi di situ? Enggak <tuh> ada <tuh> Lain. <tuh ada coba di, di di potongan yang terakhir fil huh? jadi walaupun dia ketika wasol dia tidak terbaca namun sesungguhnya secara penulisan Fa huh? fi. Di, di situ ada ya sukun ya hmm. nah di situ ada ada ya sukun jadi ada mati ya di situ ya hmm. paham insya allah ustazah nah alhamdulillah sekarang uh, Ustazah tanya di sini Uh, ada huruf al-halku di mana? Apa huruf al-halkunya di ayat ini? Oh. Ain. Nah, huruf apa? Huruf ain. Masya Allah. Naam. Barakallahu fiqh. Jazakillah khair. Jazakillah khairan ustazah. Amin. Allahumma amin. Wa iya ahsanan jaza. Selanjutnya. Sekarang saya saja. Naam, tafadhal Ibu. Langsung ke ayat ya. Yuk, ya. ayat yang terakhir. Wa min wa min idza kita perbaiki dikit-dikit ya, Bu. Wamin nunnya jangan terlalu menempel, Bu. Wamin bukan wamin, tapi wamin min Yuk, boleh ulang? Wa min syarriha Wa min sya Wa min sya Wa min sya Jadi kalau ada ifanya Bu hmm. Afwan hmm. Kalau ada ifanya di sini Ini akan ada ifanya ya Nun sukun yeah. bertemu dengan shin ya. Jadi dia Jangan dibaca seperti izhar Artinya Wa min sya gitu. Enggak Bukan oh, wa, ya. wa min sya Tidak Tapi di situ ada ada ikhfanya yang perlu dialirkan dulu. Nah pertemuan antara nun sukun dan shin ini itu harus mengalir dulu dan temponya itu lebih dari per hurufnya satu gitu, lebih dari satu huruf. Wa min sya, wa min sya, wa min sya. Jadi nunnya itu jangan terlalu nempel ibu, Dilonggarin nunnya. Coba oh, ya. dulu ya. Wa min Bagus, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Betul begitu, Bu. Wa min syariha. Coba di situ, Bu. Wa min, Wa min Fokus di situ dulu. Wa min, Wa min jangan buru-buru. Wa persis seperti itu Bu temponya. Wa min syah. enggak mm -mm, apa-apa yuk dilanjutin Bu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Samain dengan ha yang sebelumnya karena sama-sama ha. Ha dari hasidin ya. Iya. Yeah. Hasidin idza hasad. Hasidin, Ida Hasade, jangan ditambah dorongan suara lagi, Bu. Jangan ditambah lagi tenaganya, Ida Hasade, Ida Hasade, Ida 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 Hasade, Ida Ha Ida Ha. Heem, mm -mm, hanya jangan yang di bawah itu, masih pakai Ha yang oh, besar, yang, yang lega. Teman -teman. Iya, ini hanya -ha yang di tengah. Jadi hawanya lebih banyak. Di sininya kita kerasa di tenggorokan kita kerasa lebih sempit daripada ha yang besar tadi. Iza hasad. Keluarin hawanya. Yo. Iza hasad. Iza hasad. Sempitkan lagi, Bu. Iza hasad. Ah, masya Allah. Nah, Ibu, di sini ada mat apa, Bu? Coba ibu bisa lihat, wamin syarli ada h, di huruf h, h, h ya -alif. ada alif. ada mat alif, mm -hmm. kemudian dza, mm, dza l ya ada huruf alif mat 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 -alif. mat alif naam dan kemudian huruf al-halqunya di mana bu di h, mm -hmm. masya allah naam masya allah barakallahu fiqh syukuran saja ya. ini uh, masih yeah. apa tenggorokannya masih pilek jadi nggak bisa nggak bisa oh. apa. Bisa ini Masya gitu. Fokus karena Allah. kan terputus-putus sih kalau itu jadi batuk uh, uh. terus gitu. ya kan saja ya, Siapa kila ya, Bu ya? Yeah. Siapa kila. Yeah. Kemudian tadi tadi di ifanya kalau yeah. kalau mengucapkan ifa dialirkan dulu jangan berhenti, yeah. ya. Allah Ya. Jazakillah khair. Barakallahu fi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol selanjutnya. Ya, dengan bulan Ustazah. Naam. Tafadhol Mbak Muhammad Ulan. Heeh, mm -mm, langsung. Masyaallah ketemu huruf ain ya di sini. Masyaallah. Kul <tuh> a'udzu <tuh> bi rabbil falaq. Iya, bomahnya monyongin lagi. Biar dia suaranya, yeah, ke, yeah, depan. Yeah, suaranya yeah. ke depan. Porsinya suaranya ke depan, nggak ke hidung. Yuk, lagi. kul eh Eh, masih masuk hidung. apa? Eh. Au A'u. Jadi, rasakan uh, ketika maju itu ya. Ketika memonyongkan bibir itu. Dia jangan diraup. Ngerti nggak, Uti, uh, diraup? Jadi, jangan diraup. au Jangan diraup. Tapi, betul-betul uh, sisi ada bagian dari pipi kita dari pinggir-pinggir bibir kita itu bukan di bibirnya ya tapi di otot-otot uh, pipi kita ini juga maju, ru, 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 ru ya jadi ketika kul -u, kita bisa merasakan ada getaran tuh di bibir kita coba kalau nggak ada berarti dia larinya itu udaranya ke hidung gitu coba lagi yuk au eh afan au Aduh, dorong Alu. lagi. Alu. Alu. nah, kalau sudah dapat, makrocah airnya sudah dapat, dia itu lepaskan. Jadi, jangan kaku di bagian tenggorokannya. Jadi, bukan. Kalau sudah dapat airnya, lepas, lepas, jangan ditahan. Lepas, dorong suaranya ke ujung uh, rongga mulut. Yuk, Alu. lagi. Alu. Aum aum. aum aum belum aum. belum mm -mm, belum ke depan yuk belum. lagi nggak apa-apa diulangin heeh mm -mm. kul auzu birabbil falaq hati-hati dzal bisa tertukar dengan zai iya 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 yuk buka ke ain ainnya ya padahal tadi ainnya insyaallah lebih baik tapi jadi itu ya apa namanya ya, yang... ya. kul a'udzu bi rabbil falaq masya allah naam naam barakallahu fiq lebih bagus dari yang tadi masya allah mm. di situ Mas ada hmm, ada mat apa di situ uh, baik ada mat wau di mm hmm, di mm -hmm. di ain kemudian ain kemudian sudah ya Zah? Uh -uh. kemudian uh, ada huruf al-halqunya ada di huruf ain uh -uh. uh, ain aja Iya, masya allah jadi gini ya huruf ain di situ kan uh, dia langsung dapat mat mat wow ya hmm. jadi harus dibedakan bukti pemahamannya begini ain itu satu huruf di situ ada wow dia sudah beda lagi tempatnya Au, au, satunya di Al-Halku, ainnya di Al-Halku. Ketika mm. dia dipanjangkan, matnya itu dia di al -jawf. Jadi, jangan diseret. Ketika ainnya sudah terucap, maka lepaskan. Mm. Jangan, jangan, jangan gagal move on dari tenggorokan itu yang membuat suaranya naik ke hidung. Dia nggak jauh gitu. Jadi, lepaskan ainnya. Au, au. Jadi, dia oh, lebih tua. Gitu ya, iya, iya dong, harus gitu semua. Harus semua. Gitu ya. iya, mm -hmm. semuanya. Jadi, kalau misalnya huruf-huruf oh, gitu. yang berbaris sama mat, ya itu huruf yang pertama, itu huruf makrosnya sendiri. Kalau dia di al-halku, dia al-halku. Kalau dia uh, ada di asyafatan, dia di asyafatan. Ya, kayak mim, kita menyebutkan mim mu ya ya udah ditinggalin Syafatannya ditinggalin kita dorong suaranya ketika udah terucap mimnya itu sisanya semuanya itu sudah al-jauf gitu apakah ini berlaku di huruf itbak juga zah idbak iya. yang uh, dipanjangkan ya uh, jadi itbaknya hanya di hurufnya itu sendiri terus ketika dia jadi mat dia langsung menipis gitu zah Nah, Jadi kalau ibaq enggak kalau ibaq kalau sifatul hurufnya itu dia tetap dia tetap mengalir ya itbaknya tetap juga sampai hmm. aljauhnya selesai tapi makrosnya sudah terambil gitu loh makrosnya sudah terambil misalnya ko ya uh -huh. kho, ya kan sudah terambil di awal ho. tetap uh -huh. mengangkat pangkal lidah, kan ya ho pangkal lidahnya tetap terangkat, tapi uh, sudah terambil makrosnya yang mm -hmm. terakhir, enggak diangkat terus gitu, pangkal lidahnya kan enggak ya pangkal lidahnya, ya sudah oh. ketika, ter ketika terangkat ya ada di situ posisi dia, enggak terus-terusan diangkat lebih tinggi, diangkat lebih tinggi diangkat lebih tinggi, enggak kan mm ho, -hmm. oh, bukan ho oh, enggak gitu ya oh, kalau misalnya jadi... diangkat lebih tinggi ho, nih, nih. Oh, ho oh. jadi naik suaranya, cukup Oh, tapi dia belum turun pangkal lidahnya. Stay oh, di tempat. Yang, oh, jadi yang dijaga itu pangkal lidahnya enggak turun ya. Jadi kalau misalnya yeah. gitu, misalnya open zah. misal huruf sod misalnya. So, jadi so depannya hmm. doang itbak, belakangnya udah tetap diangkat tapi nggak jadi itbak banget gitu ya. Eh, uh, tetap itbak tetap itbak Tetap tetap sampai akhir. Sampai jadi, akhir. Oh, so, gitu dijaganya gitu, ya. Uh -uh. So, so sampai akhir, ya yeah. oh, sampai right akhir right diucapkan. Iya. Right. Yeah. Namun ketika ain ini makrosnya itu tadi kan hanya mencongkel. Iya. Yeah. Bukan, Bukan. Uh, yeah. Enggak gitu kan ya? Bukan. Uh, nah, jadi, enggak dicongkel terus terusan. Aru, sudah dicongkel. Baik. Lepaskan dia, dorong dia ke depan. Itu. Jadi yeah. u uh, gitu ya bunyinya. Jadi. Uh -uh. Ah. Yeah. Iya. Baik, nah. syukuran Zazah Kiwafi untuk Zazah penjelasannya. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Tafabol selanjutnya. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Naam, Tafabol Ibu. Min min syarima kholak. Lagi Bu. Min syarima kholak. Masya Allah. Temponya ya. betul segitu, tapi nunnya dilonggarkan bu, jangan terlalu nempel, dikendorin ya. dikit, ya. Min syarima kolako. Min min hmm? minsha coba bu. Min kolako. Ibu masih nempel nunnya. Masih. Min jangan ditempel bu, jangan ditempel, hampir aja, hampir makanya dikendorkan artinya jangan terlalu nempel ya. e, tidak perlu ditempelkan min 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 sya cukup dekat sekali hampir nempel tapi dia nggak jadi nempel coba yuk min sya lima kolak kendorin lagi kasih rongga lagi min sya uh -uh. ibu min. dari pertama itu min Min ya. jangan ditempel. Nun-nya jangan nempel nun-nya. Min syarima khalaqo. Mm -mm, mas... ini lebih baik. Ini lebih baik ya. Nanti didengar-dengarkan lagi cara pengucapan Ifa ya, Bu ya. Iya. Iya, Min ma Ya, di sini ada mat apa, Bu? Ada alif saja. Mm -mm, mat alif di huruf apa, Bu? Di huruf ma ya saja. Mim ya di huruf mim. Ada oh, huruf mim. Kemudian, mim. <laughs> ada huruf ada huruf al halkunya di mana bu? Di ko huruf ko. Ko. Masya Allah nah, Masya Allah Semoga Allah mudahkan ya Bu ya Jazakillah khairan ustazah Wa jazakillah khair Barakallahu fiq Saya Ustazah Neng <coughs> Naam Tafadol Baik Wa mohon bimbingannya saja. <tuh> wa min wa min syarri idza waqab. Wa min syarri kendorkan lagi nun ya, jangan terlalu nempel. Wa min syarri idza waqab. Mm, mm suaranya jangan ditarik ke belakang. Bukan wamin ini kerasa nggak waktu coba dirasakan kalau mengucapkan begitu berarti bisa dirasakan di atas lidah itu kayak berjalan itu suaranya min, dia ke belakang dia jalan ke belakang jadi jangan biarkan dia ke belakang dia itu cukup tempatnya di di sekitar nun aja nggak bergerak di belakang min sya min jadi dia pangkal lidahnya nggak naik suaranya nggak ke belakang. Wa minsha, wa minsha li, coba yuk. Wa min, wa min syarri gosikin idha waqab. Mm, mm masih ya ispanya ya, nanti cari-cari lagi ya. Min sya, harus dilonggarkan lagi nunnya. Min sya, min sya. Itu masih nempel.

untuk me, untuk mempengaruhi pikiran kita aja, ya. Seolah-olah itu dia itu ditaruh di depan, jangan taruh ke belakang, jangan taruh ke dalam. Gitu, Taruhnya oh. di depan bibir, coba arahin di depan gigi. Gitu, baik sya gitu. minsha sya minsha sya bisa, sya Si yang terlibat lidahnya itu yang terlibat itu hanya ujung lidah aja kan nun kemudian shin memang tengah-tengah lidah ya tapi yang anak maksud itu sisi-sisi lidah kanan dan kiri itu enggak ikut-ikutan bukan mi wa mi wa mia. itu berarti sisi lidahnya kanan dan kiri itu ikut gerak-gerak gitu loh uh, gitu wa, wa mi pakai ujung lidah banget posisinya Hati-hati. Eh, shin. Wa min sya. Nah, ah, ketika shinnya ya harus pindah ke shin. Wa min sya. Lebih baik ini. Ini lebih baik. Mm -mm. Wa min -sha. Lagi coba sekali lagi. Wa min sya. Masih bergerak sedikit ke belakang suaranya ya. Tapi sudah lebih baik daripada yang awal. Yuk. Terus eh, di roin. Oh go itu goinnya ukti si. goinnya kurang terbuka sedikit kasih celah suara dikit jangan go tapi oh, oh. go go oh. go oh. go oh. go oh. oh oh nah kita pakai cara yang tadi ya awo ah, Oh. oh. Ghoriru aro. Ghoriru aro. Nah, yang terakhir yang betul. Aro, betul? Nah, di situ. Aro. Aro. Ah, itu. Aro. Aro. Nah, itu koinnya. Nah, Jadi bukan go, tapi go. Ya? Ro -ro. Jadi berarti Ufti uh, belajarnya mengambil koin dari uh, dari tadi ditambahin ditambahin apa oh, Hamzah di belakangnya ya, tambahin Hamzah di belakangnya, kemudian kasih tasdid ya lihat kayak yang di contoh pertama kasih Hamzah kasih kemudian coinnya bertasdid kasih fathah. aroh nah coinnya begitu aroh oh, oh. mm -mm. Jadi kalau dia sendiri bunyinya gh, bukan go, bukan go bukan tapi gh, dia masih ada aliran. Masih ada aliran aliran suara. Heeh. Mm -mm. Yuk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masyaallah, barakallahu fiik. Dipertahankan ruinnya ya diulang-ulang terus supaya nggak geser lagi kembali ke awal tadi ya masya allah sama Ibu. ifanya ya uti ya semoga allah mudahkan ya ini koir ya nomor sembilan nomor sembilan nggak ada nomor sepuluh silakan om asya <tuh> ayat empat <-layak> ya <tuh> wa min syarrin nafatsati fil uqad masyaallah wa min sya tepatkan di tengah-tengah lidah um pas di tengah-tengah lidah yuk ulang lagi wa min syar kurang mm -hmm. ya saja syari di sini ro tebal atau tipis uh, tipis tipis. Jadi jangan sampai syar, syar, nggak ada syar. Jadi mm -hmm. jangan naik dulu roknya. Jangan tebal dulu pangkal lidahnya, jangan dinaikin ya. Wa min fil uqad. Wa min fil uqod. Mm. Minsha. Mm -mm. Min itu nunnya jangan nempel. Minsha. Minsha. Mm -mm. Jangan ada engnya ya. Minsha. Nanti dipelajari lagi ya untuk ifanya ya. Ifanya tidak tidak ada fonem engnya. Yang ada fonem engnya itu hanya huruf kaf dengan of. Mingka, mingka, ada engnya ya atau mioko milko ya tapi ini uh, huruf-hurufnya itu ketika nun sukun bertemu dengannya nah hurufnya itu dia uh, dekat dengan nun kalau kof dengan kaf memang jauh ya lebih banyak dengungnya tapi kalau di sini dia tidak uang tidak uang banyak uang dengungnya minsha gitu ya boleh diulang sekali lagi yuk Uh, Wah, apa waktunya minggu. ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu zikir pagi dan zikir petang. Afwan sayang mikrofonnya dimatikan dulu ada yang mikrofonnya terbuka. Naam. Uh, Slide-nya boleh wab. ditampilkan lagi Afwan Um. Uh. Afwan uki admina. Iya, Afwan tadi kepental. Nek uh. uh -uh. tolong jadikan saya lagi. Ya, Masya Allah. Naam. Tafadol. Ibu diulang lagi tadi. Ya. Wa min fil uqad. Naam, Masya Allah. Uqad. Jangan sampai dikasih Hamzah ujungnya ya. Itu nanti kalau dari jalur Asyatibi ya. Itu jadi salah satu kesalahan. Jadi bukan al kode enggak ada de-nya kalau di jalur Syatibiyah ya, jalur an asim ya. Eh uh, dia al-uqad de de ujungnya gitu tapi cepat. Al-uqad gitu. Coba ya, diulang -ja. sekali lagi, heeh. Uh. Wa min syarrin naffasatil uqad 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 bukan Masih -ja. de. Uh -uh, jangan pakai de. Ukode, de, de, e, de, gitu. Al -uqodif. Al -uqodif. Hmm masih ya? Memang, kalau sudah tadiat <laughs> agak susah ya. Sudah kebiasaan, yeah. ber, apalagi kalau sudah berpuluh-puluh <laughs> tahun. Nah, yeah. ya itu uh, karena saya belajar dari ustazah saya seperti itu, dari jalur uh, an riwayat di gitu, uh, dari Avon, uh, dari riwayat an jalur asyatibi Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya huruf-huruf yang kol-kola itu diakhiri dengan hamzah itu merupakan suatu kesalahan gitu. Tapi memang ada juga yang tidak menganggapnya sebuah kesalahan ya. Tapi saya belajar yang seperti itu jadi saya mengajarkan yang seperti itu juga insya Allah ada jalur sanatnya jelas ya. Nah, am. ayo Bu. Jadi wa min syarrin nafasati fil di situ? Ada mat apa, Bu? Mat, mat alis. Mm -mm, Di mana aja? ya Di huruf apa, Bu? Uh, fa, huruf Fa. Mm -mm. mm -mm. Mat, Iya, terus? Ada apa lagi, Bu? Uh, ada, udah ya kalau huruf matnya ya. Oh, iya. Masih ada satu lagi. Uh, ada, uh, mat ya ma, ya. Di Fi, mm -hmm. ya. V, ya fi i, ya. I. Nah, am huruf F ya. Nah, kalau huruf al halqunya di mana bu? Al halqunya di huruf ain. Nah, masya Allah al ya. masyaAllah barakallahu fi. Semoga Allah mudahkan Barakal ya bu Allah ya. Jajakil 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 khair. Wa jazakillahu khair. Ah. Tafadhol selanjutnya. Selanjutnya. Yes, selanjutnya Uh, uh, mungkin selanjutnya sisa hanya satu, satu pembaca lagi ya apa ya umat ya karena anak ada kelas lagi kelas offline jadi harus harus keluar rumah ya, setelah ini. Terima Saya ustadz ya. Maaf nah, um, terima belum. Wa min syarri hasidin idha hasad. Wa min syarri lagi bu. Wa syarri idha hasad. Masya Allah, Ibu, ketika mengucapkan huruf yang berharokat kasroh, hati-hati. Sudut bibirnya jangan ditarik ke kanan dan ke kiri. Oh. Bukan begitu. Yang mengucapkan, uh, cara mengucapkan kasroh itu, yeah. rahangnya diturunkan, Ibu. Saya contohkan ya, Bu, ya. Jadi gini, Bu. Jadi bukan Wami, wami, sya bukan, tapi wami, wami diturunkan ini ya. Rahangnya diturunkan, uh -uh. kasih jarak antara bibir atas dan bawah. Ah, uh, uh. jadi dia bibirnya itu ikut turun seiring. Rahangnya turun, wami, 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 sya Jadi ini sudut bibirnya, jangan ditarik ke kanan dan ke kiri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk, boleh diulang ya, Bu. Sengar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Uh -uh. Masya Allah Ibu masih uh, masih suka mengangkat pangkal lidah jadi huruf-hurufnya naik atau huruf-hurufnya menjadi tebal. Oh. Jadi uh -uh. jadi setiap huruf ini Bu Makhrajnya sendiri-sendiri ya. Dan ya. ketika dia bukan huruf tebal, artinya ya. pangkal lidahnya nggak perlu ikut naik. Jadi kita lebih enak malah bacanya. Wa syarri. Coba di situ aja, Bu. Wa min syarri. Mm -mm, syarri si hasidin. Wa syarri si hasidin. Hasidin bukan sidin tapi Hasidin, i- i- i, sekali hasidin, hasidin, heeh, ha, si, mm -hmm. terus idah hasad, idah hanya itu, disesuaikan sama ha yang sebelumnya, idah ha, idah hasad, hanya tinggal membuka. Mm -hmm. buka, heeh, buka rongga tenggorokannya sedikit lagi, idah hasad. Mm -mm, masya Allah. Ada huruf uh, mat alif apa di situ Bu? Eh, ada huruf mat apa afwan? <laughs> alif saja. Iya di mana aja Bu? Di huruf h dan z. Huruf h bukan h. Ha. H. Ha. Huruf ha h dan Z Zal. Zal ya. Yeah. Masya Allah. Sedangkan huruf al punya yang mana Bu? ha mm -mm, masya Allah. Naaam. Betul. Jadi Ibu, pesan hmm. dari saya latihannya ialah Amin. meluruskan lagi kasrohnya, ya. ya huruf-huruf uh, yang istighfar, huruf-huruf yang tipis, ya, tidak perlu mengangkat mangka lidah sehingga suaranya naik Amin. seperti wa. Wa, ya hanya wa, tidak jadi wa tidak wa wa min syarriha jangan jangan diangkat pangkal lidahnya kalau diangkat ah, si. hurufnya jadi tebal ibunya juga jadi gampang capek ngajinya ya insyaallah ya, Semoga si. Allah. Ya, ya, nah, ya, nah, ya. Allah mudahkan Ishaab. ya, Bu. Amin. Insya Allah, Ustazah. Semoga istiqomah. Naam. Nah, 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 jazakillah khair, Wa jazakillah khair. Naam. Uh, umu Kenta, kita kolas ya <tuh> <tuh> kita batasi ya amam Ma Ma am. umahat masya allah uh, jazakumullah khair atas kehadiran umahat semua di sini mudah-mudahan uh, untuk umahat atau untuk teman-teman yang sudah ada koreksian mudah-mudahan bisa sedikit ya menambah yang sedikit tadi itu mudah-mudahan menambah giatnya iya usah aja semua. afwan tadi habis ketok itu habis eh, di kau <tuk> sekitar kenapa usah aja ah uh, uh, anak holas ya kita cukupkan iya usah aja anak -ana mau mau ini mau ngajar teman. iya tadi ya, siapa udang -udang aja ngaji yang cilawas siapa aja tadi berapa orang ya ada Apalagi. 11 atau berapa orang itu 11 yang ya. belum yang belum siapa saja nanti apa namanya dibagi aja satu ayat satu ayat yuk ya, um. nggak usah pakai taut hmm. langsung gitu aja At, uh, atau gini aja uh, ya. um anak afwan hmm. ya anak takutnya hmm. nanti hmm. nggak nggak terkoreksi sama anak karena hmm. kebersihan kesibukan satu dan lain hal gimana hmm. kalau yang tadi itu yang belum kebagian tadi itu hmm. nanti ketika membaca ta'awuz dan basmalah itu diprioritaskan untuk nomor satu dan selanjutnya gitu. Hmm. soalnya ini kelas umum saja kalau kelas umum kadang-kadang nggak -kadang oh, menentu, iya, ya? oh, kecuali kalau kelas hmm. privat kan udah udah dia di kelasnya itu yang kita nggak oh, iya, share kemana-mana. Ya? Kalau ini kan share hmm. nya kemana-mana gitu. Jadi anggotanya hmm. ya bisa oh, uh, kalau berubah, gitu. Berubah. Uh, uh, nah, ya. Ah, baru nah Boleh, boleh kalau gitu. Nah Nanti insya Allah, ketika anak-anak sempat dikoreksi, ya, Gitu ajalah. Ya, iya, ya, nanti ya. nunggu oh. senggangnya, ya. Nah, ya, nah, tafadol nanti, uh, Umu Kenta yang, yang, uh, anak minta tolong koordinir, ya, sama tim, ya. Iya, mininik insya Allah. Satu untuk ayat, satu uh, ayat aja, minum iya, ya, untuk, uh, termasuk Kenta. pembagian ayatnya, ya, mungkin ya, langsung ya. diinfokan aja di grup. Nah, masya Allah, ya, ya. baik khairan. Semoga yang tadi sudah dapat koreksian tadrib ya, ulangi Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat buat antuna semua untuk memperbaiki sedikit demi sedikit bacaan Al-Qur'an kita dan ingat kembali luruskan, luruskan niat kita bahwa kita hanya ingin mendapat ridhonya Allah ya dengan Amin. menggunakan, dengan menggunakan apa yang Allah kasih, menggunakan bibir ini, lidah ini, mulut ini, mata ini, tangan ini. Memegang Al-Qurannya untuk membaca Al-Qurannya, kita harapan Allah ridho, dan nanti Al-Qur'an ini bisa menjadi syafaat bagi kita. Di Yaumil Akhir Kelak, begitu juga untuk yang uh, belum mendapatkan koreksi koreksian tadrib. Ya. Yuk, kalau mau memperbaiki bacaan, tafadol dikirimkan voice note-nya. Kalau bisa, jangan ditunda-tunda, takutnya nanti uh, satu dan lain hal malah ter tertimbun dengan kesibukan Antuna yang lain ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, baik. Ana minta maaf atas segala kesalahan ya. Yuk kita akhiri. Kita minta ridho Allah dan pengampunan Allah tentunya dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis.